Halo Jo, hari ini hari Minggu. Saya mau mendaki Gunung Puntang tepatnya Puncak Mega tapi lewat Gunung Sangar. Jadi jalannya ke Gunung Sangar dulu, ke Puncak Gunung Sangar, terus ke Puncak Pasir Kuda, terus ke Puncak Mega. Kalau tidak memungkinkan, mungkin kalau kalau waktunya tidak sempat, saya mungkin bisa sampai di Gunung Pasir Kuda. Gunungnya bisa dilihat belakang tuh. Oke, saya jadi jalannya sekarang jalan Pasir Kuda. Jalannya jalan Gunung Sangar gitu. Oke, langsung lanjut ya. Nih Jo, ini ada percabangan jalan. Bloknya belok kanan aja ya sini. Jadi ntar lewat hutan pinus. Halo Jo, jadi sekarang saya masih pakai celana ultralight karena TikTok aja saya sekarang hikingnya, dan saya solo hiking juga, ya semoga lancar lah, gak ada kendala apa-apa. Jadi sekarang saya mulai berangkatnya jam 9, 9 lebih 9.15 menit, terus untuk ketinggiannya dimulai dari 1.200 di sini. Kemungkinan di atas tuh nyampe 2000-an lah, 2100 lah mungkin ada. Oke Jo, jadi jalannya tuh pas pertama lumayan landai, terus ke hutan pinusnya agak nanjak, kayak gini nih tuh jalannya tuh. Ini udah di hutan pinus. Oh ya Jo, ini ada percabangan, ambilnya ke kiri ya, yang naik. Ini juga jauh ada percabangan, belok kiri sama lurus, ambil lurus aja ya. Ini jauh ada percabangan juga, belok kanan sambil belok kiri, ambil kiri aja ya. Tuh ada bacaannya juga, Alam Sangar. Anginnya sepoi-sepoi. Oke Jo, di sini ada jalan, belok kanan aja ya ambilnya, lurus. Ambilnya gitu Jo, belok kanan aja lurus. Nih, ada percabangan. Oke Jo, nah udah lewatin perkebunan sekarang. Mau masuk ke Gunung Sangarnya,
Dan di sini jalannya udah lumayan terjal ya. Jadi hati-hati. Tuh. Pemandangan belakang bagus. Hey Joe, di sini nih jalannya udah lumayan terjal. Ke atas bakal nanjak terus. Jadi simpan tenaga kalian, atur ritme ya. Hey Joe, di sini ngelewatin ilalang. Mulai di sini jalannya agak landai ya. Ntar di depan bakal terjal lagi. Oke. Oke, Jauh. Sekarang sekitar jam 10-an, 10 lebih. Keadaannya benar-benar panas. Jadi saya cepat lelah. Biasa kalau panas cepat lelah terus sih. Soalnya saya terus jalan gak istirahat. Jadi sekarang mumpung ada tempat batu gini yang dingin, saya mau istirahat dulu bentar. Itu pemandangannya bagus sih, lihat belakang tuh. Oke. Mantap pokoknya. Jauh di sini ada rest area. Mungkin maksudnya pos 2 ya. Rest area 2 tuh. Rest area pertama yang tadi yang ada kebun. Di sana juga katanya ada sumber air. Yo, mau istirahat dulu bentar. Oke, Jauh, saya istirahat ini. Saya sih tadi kurang istirahat. Kurang istirahat maksudnya waktu malam pulang kerja jam 11, tidur malam jam 1:30. Tadi berangkat jam 8. Jadi kurang istirahat, jadi kerasa capek lah. Jo, bentar lagi nyampe puncak Gunung Sangar. Udah keren. Jalannya tadi tuh sana. Anginnya besar nih. Saya nggak tahu mau lanjut ke atasnya atau nggak tahu nggak nih. Soalnya anginnya besar, lumayan bahaya juga. Yuk, udah sampai puncak Gunung Sangar. Rencananya saya mau ke sana tuh. Oke, Jauh, udah sampai puncak Gunung Sangar. Sekarang mau ke puncak Pasir Kuda. Enaknya bisa buat tempat camp. Puncak Pasir Kuda.
langsung ke atas sana. Oke, lanjut. Gimana ke jauh, Jo? Yo, semangat. Alhamdulillah. Bagus, Jo. Jalannya emang bahaya jauh, jadi saya nggak ngerekomendasiin buat sini. Soalnya lihat kanan, kanan jurang, kiri jurang, ngeri ngeri ngeri. Sekarang saya di ketinggian 1507 mdpl, sudah sampai puncak Pasir Kuda, tapi puncaknya mau belakang sana. Saya maju lagi, bisa sih saya ke atas. Di sana ada Oke, Jo, mungkin cukup sekian video saya untuk TikTok kali ini. Saya jadi mau langsung turun, soalnya ini di awan juga udah pada mendung. Yuk, langsung pulang aja ya. Oh iya.